Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di dalam di kelas Flora TV. Okey, kali ni kita bersambung lagi, kita gubah bunga fresh pula. Kali ni kita cuba dalami macam mana nak buat grouping arrangement. Sebab episod yang lalu Kak Nani ajar grupkan vegetable, hari ni kita buat bunga pula. Okey. Di sini kita ada rose, Kak Nani pilih carrot rose. Kita nak dia nama carrot sebab color dia macam carrot. Kak Nai letakkan dia pada dua sudut, satu sudut dan lima, satu sudut bahagian tiga. Kemudian Kak Nai ada bunga Easter pink. Sebab kita nak buat grouping, so kita groupkan Easter ke dalam satu side pula. Tadi dah rose kita ambil dua side, Easter satu side. Grouping ni ialah bermaksud kita groupkan kepada satu-satu bunga, jenis bunga. Setumpuk bahagian ni, setumpuk hari tu vegetable, setumpuk jenis bunga vegetable ni, sayur ni, sayur ni. Kali ni kita groupkan dia kepada bunga pula. Okey, kita ada bunga daun raskus. Daun raskus ni letak di satu sudut yang lain pula. Gubahan grouping ni dia tak perlu sangat terlalu nampak bulat. Ni Kak Nani buat dalam pasu berbentuk square sesuai untuk letak side. Boleh ganti dengan bunga artificial juga. Okay, letakkan daun raskus ni di satu sudut yang kosong lagi. Grouping cantik biar color tu bukan rapat yang color yang sama. So kita kontraskan dia. Sebab ni sebelah ni orange, so letak hijau, so baru dia nampak macam color block sikit. Sekarang ada baby breath. Okey, baby breath ni potong ikut dia punya ranti-ranti yang kecil je sebab kita tak guna batang yang panjang kan. Okey, potong sama panjang. Dia nak senang, kumpulkan banyak-banyak baru cucuk kalau fresh lah kan, untuk baby breath ni sebab dia batang dia terlalu halus. So dapat cucuk 2-3 batang sekali pun boleh. Lagi senang dan mudah dicucuk. Okey, Kak Nani letak di sudut di antara hijau raskus dengan Easter. So dia nampak color dia apa? Color yang kontras. Nampak grouping dia. Ini pula ialah daun greenbell, Telespi greenbell. Dia panjang-panjang, halus macam ni. So kita nak letak dan satu sudut yang lain sebelah sini yang kosong ni. Biarkan terkeluar-keluar panjang pun tak apa. Bukan kita sebab bukan nak buat round arrangement ya. So biar dia nampak terjulur keluar pun tak apa. Lagipun daun ni memang pun panjang. Kalau potong pendek-pendek dia tak boleh guna yang lain. So dia macam ni. Artificial pun ada jenis-jenis bunga macam ni. Daun, bunga, sebenarnya artificial pun ada yang sama. So kita boleh buat yang exactly. Cuma kalau bunga-bunga yang murah ni color dia kadang pelik-pelik tu, tak perlulah beli sebab nanti kita bila kita gubah, kita buat pun nampak fake sangat. Okey, potong daun greenbell ni, potong dan cucuk je. Cucuk pun pada macam kedudukan yang rapat-rapat ya. Rapat supaya dalam masa yang sama kita akan menutup sponge di bawah. So
So dia nampak penuh. Selagi tak penuh, letak lagi, cucuk lagi, cucuk lagi. Dan seterusnya yang terakhir, Kak Nani ada pistachia leaf. Ini bukan pistachio tapi pistachia. Ini daun ni pun cantik. Ni semua daun-daun sebenarnya, actually daun mahal sikit lah. Dalam satu bandar tu ada dalam harga RM40. Tapi satu bandar tu kita tak pakai semua. Untuk bahan-bahan yang banyak boleh kita pakai banyak lah. Banyak basuh lah. Macam ni kita pakai dalam satu batang tu dia ada banyak brush banjir. So kita dapat satu batang dapat untuk satu basuh. Okay, dah siap. Tengok, kita pusing. Inilah dinamakan grouping arrangement. Maknanya kita groupkan dia di sudut-sudut yang berlainan dengan satu jenis bunga. Tapi Kak Ing gunakan ni dua sudut bunga ros, yang lain tu semua satu-satu jenis bunga. Okey. Nah, anda boleh cuba dengan menggunakan bunga artificial juga. Okey, inilah tips hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye. Assalamualaikum. Sambil-sambil tu, janganlah lupa untuk komen, share, like, subscribe dan klik notification bell. Hingga jumpa lagi. Bye.